السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبع وولاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، شكر pada الله سبحانه وتعالى. Kita berada dalam rumah Allah yang mulia ini. Orang yang datang memakmurkan rumah Allah telah diberi sijil oleh Allah sebagai orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang makmur rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Oleh kerana itu, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang mendatangkan kita ke tempat yang mulia ini, rumah Allah. Allah tidak memerhatikan kepada fizikal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tak memerhati sangat. Pada penilaian Allah, bukan itu keutamaan. Allah nak nilai baik tak baik, nak menilai cantik ataupun tidak, bukan pada fizikal kita. Fizikal luaran kita pakai baju cantik, serban, oh ni orang baik. Dah bukan itu penilaian Allah. Bukan penilaian Allah bangunan hebat, besar masjid, ini masjid yang hebat, yang baik di sisi Allah Taala. Bukan itu penilaian Allah. Tetapi penilaian Allah adalah qulubikum wa niyyatikum, niat di dalam kita. Lintasan niat kita dan apa yang ada dalamannya. Kalau dalam diri kita, benda dalam hatilah yang akan Allah menilai sesuatu kebaikan ataupun keburukan. Kalau dalam faktor masjid, bangunan, Allah tak tengok sangat pada bangunannya. Tapi Allah tengok pengisian yang ada dalamnya, makmur ataupun tidak. Tahniah kepada tuan-tuan dan semua yang hadir, khususnya Tuan Mengerusi, Tuan Abu Kasim, dan juga barisan pegawai masjid, AJK dan seluruh orang yang menjayakan majlis salawat kita, majlis sambutan Maulidur Rasul pada malam ini. Sudah pasti Allah merasa bangga, Rasulullah lebih lagi merasa bangga kepada mereka yang menghidupkan majlis yang seumpama ini. Yang penting isi dalam tu, apa yang diisinya. Bukanlah majlis yang lara, bukan kita duduk bergelak tawa, bukanlah kita duduk untuk tujuan nak makan semata-mata. Tidak, tapi tujuan utama kita adalah untuk meninggikan syiar Allah. Meninggikan syiar Allah Ta'ala. Ini satu pengagungan yang hebat. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan, menyebarkan, ini mengagungkan syiar Allah, tanda ketakwaan dalam hatinya itu semakin tebal, semakin hebat, semakin kuat ketakwaan. Tidak ada syurga kecuali ada takwa. Tidak ada takwa berarti tidak ada syurga. Kena ada takwa baru betul jalan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Maka ni tahniah pada tuan-tuan semua. Kerana Masya Allah, malam ni saya nampak hadir ramai. Walaupun masjid nak kena naik tangga tuan-tuan kan. Sakit lutut tak? Sakit lutut naik juga tangga. Tak apa, semua tu pengorbanan. Tidak ada sia-sia. Kalau kita datang dengan tujuan untuk meninggikan syiar Allah, mentaati perintah Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dengan niat dan tujuan untuk mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menanam benih kecintaan, pokok kecintaan yang tebal, yang kuat, sehingga dalam hati kita tidak akan goyah lagi daripada syariat Islam. Syariat Islam kita pegang, tak ada goyah, tak ada syak, ragu-ragu lagi dah. Ini tujuan kita. Maka Allah bangga dengan pengisian tersebut. Tuan-tuan, satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana majlis simple, majlis ringkas. Satu ketika sahabat duduk di bucu di satu sudut lah, satu sudut Masjid Nabawi. Para sahabat antaranya Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi disebut nama Salman Al-Farisi sahaja. Satu ketika Sayyidina Salman Al-Farisi duduk sembang dengan sahabat-sahabat. Sembang-sembang
Tiba-tiba datang Rasulullah dengan macam berlari. Terkejut sahabat. Kenapa Rasulullah datang begitu cepat berlari macam tu? Seolah ada suatu perkara yang nak bagi tahu penting sangat. Sama ada penting itu benda yang baik sangat ataupun benda yang buruk sangat. Terkejut sahabat, takut. Maka Nabi kata, Nabi dengan tegas, dengan agak apa ni, suara yang tinggi, kenapa kamu duduk di sini? Apa tujuan kamu duduk sini? Semua lagi takut nak jawab. Tak berani, takut kena marah. Takut, ini murka Allah, ini murka Nabi. Semua tunduk, tak boleh jawab. Salman seorang bangun berdiri. Ya Rasulullah, kami duduk sini, kami sembang-sembang tentang nikmat kami dapat Islam. Kami sembang-sembang pengalaman dia ni dulu jahat-jahat-jahat masuk Islam demikian. Ada peristiwanya. Dia cerita pengalaman dia. Yang ni pula cerita pengalaman dia. Dulu dia musuh Islam, akhirnya menerima Islam. Pakat cerita aje, cerita-cerita. Cerita pengalaman, kami dapat Islam, kami bersyukur kami kenal engkau ya Rasulullah. Duk sembang hal tu je. Bukanlah ceramah ayat Quran, tidak. Sembang pengalaman. Benda yang baik diceritakan untuk kongsi bersama para sahabat. Maka Rasul kata, wallahi, sampai bersumpah, wallahi tidak ada tujuan lain, itu saja. Ya Rasulullah, tak lagi takut nak jawab. Pasal sampai bersumpah ni, wallahi tidak ada tujuan lain kecuali hanya itu. Wallahi tidak ada, tak ada tujuan lain ya Rasulullah, semata-mata itu. Tiga kali Nabi bersumpah. Barulah Nabi menyatakan, sungguhnya aku bersumpah sampai tiga kali bukan kerana tak percaya dengan jawapan kamu, seolah anggap kamu bohong sampai nak kena sumpah-sumpah. Tidak, tapi kerana kagum dengan perbuatan kamu. Kagum. Kenapa ya Rasulullah? Aku dari jauh tadi sana, tiba-tiba aku nampak para malaikat datang berduyun-duyun di sini atas kepala kamu sampai melangit. Para malaikat datang membawa cahaya rahmat, keberkatan Allah, keampunan Allah. Aku kira kamu duduk ni berzikir banyak, baca Quran banyak, amalan banyak, semua sekian-sekian-sekian. Tapi kamu hanya berkumpul untuk cerita nikmat Islam, untuk menggambarkan syukur, gembira, cinta, sayang kerana kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Maka kerana itulah kita hari ini kita berkumpul. Kerana apa? Nak cerita Rasulullah. Kenapa? Nak merasai nikmat besar kita sebagai umat Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Nak bersyukur sebanyak-banyak, ya Allah, terima kasih aku dapat Islam. Terima kasih kami lahir dalam Islam, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, bersyukur. Kerana kami dilahirkan dalam umat Nabi Muhammad SAW. Apa istimewa sangat umat Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, sangat istimewa. Tuan-tuan, semua para madi, Nabi daripada Adam, Idris, semua keturunan Adam, para Nabi, para Nabi semua ada 124,000. Para Nabi sebelum diutuskan mereka ada, orang kata apa, peraturan dia sendiri. Kita kita nak adhan kan, terus terus je. Para Nabi ada syariat dia, hukum hakam dia. Dia semahyang macam mana, puasa macam mana, ada nikah kahwin, semua syariat masing-masing. Syariat Adam nikah kahwin, bolehlah abang kahwin dengan adik perempuan, kakak boleh kahwin dengan adik lelaki berselang. Itu syariat Adam. Begitulah makan minum, mungkin hukum hakam berlainan. Tapi bab akidah, bab ketuhanan Allah Maha Esa, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penyantun, semua tu sama. Bab akidah, bab ketuhanan, bab alam akhirat, daripada Adam cerita yang sama, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak berubah. Tak ada tambahan, tak ada kekurangan. Sama bab akidah. Tapi syariat, hukum hakam, sembahyang berapa rakaat, macam mana cara sembahyang, macam mana nikah kahwin, makan minum halal tak halal, itu semua berubah-ubah. Semua ada. Adam ada syariat dia, Idris ada syariat dia, Nuh ada syariat dia, yang mungkin ada tambahan daripada Adam, tambahan sikit, lebih sikit daripada Idris. Bawahnya Ibrahim juga ada syariat Ibrahim, yang mungkin tak sama dengan Nuh. Begitulah seterus-terus sampai Nabi Musa AS. Sampai Nabi Musa AS. Nabi Musa AS lah antara Nabi yang sangat hebat. Ada kelebihan yang tak ada pada Nabi lain. Selain bagi Nabi Muhammad lagi hebat lah. Selain bagi Nabi Muhammad. Apa dia? Nabi Musa dapat dua jenis lembaran utusan Allah. Iaitu yang pertama kita sebut suhuf. Kita baca dalam sambil sepunjungnya. Suhufi Ibrahim wa Musa.
Nabi Ibrahim dapat suhuf, Nabi Musa dapat suhuf. Tapi kita tahu Nabi Ibrahim, Nabi Musa dapat satu lagi, iaitu kitab Taurat. Jadi dua-dua dia dapat suhuf. Dapat suhuf ni lembaran, lembaran yang agak sikit kandungan. Kalau nak banding kitab, kitab ni tebal. Jadi Ibrahim tadi ada kitab, Nabi Ibrahim ada suhuf je. Nabi Musa dapat suhuf, setelah sekian dapat pula kitab Taurat. Dan antara syariat yang paling lama di muka bumi adalah kitab Taurat. Syariat kitab Taurat, syariat Nabi Musa diguna pakai sehingga generasi setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan para nabi, para nabi, para nabi sampai Nabi Isa, baru syariat berubah. Nabi Daud menggunakan syariat Nabi Musa. Hebat Nabi Musa. Dan kelebihan Nabi Musa pula, dia berkalam dengan Allah sehingga digelar dia sebagai Kalimullah. Hebat. Dah hebat, dia Nabi, dia Rasul, Ulul Azmi di kalangan lima Nabi yang terhebat. Disebut sebagai Ulul Azmi. Allah yang iktiraf, termasuk Nabi Musa, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Ulul Azmi. Apa yang dia nak? Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kitab, segalanya lengkap. Tapi dia nak lagi satu benda yang lebih hebat yang dia tak dapat lagi. Apa dia ada minta? Minta nak jadi Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Dia dengar cerita Nabi akhir zaman hebat, hebat sekian keistimewaan, keistimewaan, banyak keistimewaan. Dia minta, aku nak jadi Nabi tu. Allah kata, wahai Musa, dah ada Nabinya, dah ada dah, Ahmad namanya. Ya Allah, kalau tak dapat jadi Nabi, sekurang-kurangnya aku nak juga untuk jadi umat dia. Nak, seolah kita kata turun pangkat daripada title Nabi, Rasul, Ulul Azmi, dapat Taurat, dapat suhuf, boleh kalam dengan Allah. Hebat Musa, syariat yang paling panjang, paling lama diguna pakai pun, nak minta jadi umat. Bukan nak minta, Nabi dah tak dapat, minta jadi umat pun tak apalah. Pasal apa Nabi Musa minta sangat nak jadi umat? Kalau umat Nabi Muhammad tidak ada keistimewaan, buat apa dia nak minta? Nabi Adam AS sangat cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Bila dia tahu kisah Nabi Muhammad macam ni, umat dia hebat. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ni duduk dalam syurga. Nabi Adam kata, kan Nabi Adam dalam syurga, tapi kerana satu silap, engkau telanjangkan pakaian aku dan halau aku keluar daripada syurga. Satu je salahnya, makan buah khuldi tu, kena keluar syurga. Pakaian syurga dipecat, dibuka, sehingga dia turun hanya ambil daun tutup pakaian awal dia. Tapi umat Nabi Muhammad, dia berpakaian lengkap, buat dosa besar, bertelanjang pun, engkau pun sering berterima dia, tak buang dia daripada syurga, akhirnya bertobat masuk syurga juga. Hebat umat Nabi Muhammad. Tak dipecat pakaian dia oleh engkau, ya Allah, macam Nabi Adam kena pecat. Nabi Adam kata, aku pula dengan satu silap tu, engkau bagi keputusan taubat aku diterima. Berapa lama perjalanan Nabi Adam daripada dikatakan di Sri Lanka, satu bukit Adam, turunnya di situ. Dia jalan sampai ke Jeddah, sampai ke Arafah, baru dapat jawapan Allah terima taubatnya kerana silap dia tu. Man, berapa lama tu? Tapi umat Nabi Muhammad, dia buat dosa sekejap, waktu tu dia bertaubat, terus engkau bagi jaminan. Sebelum dia bertaubat, engkau dah offer keampunan. Sebelum taubat lagi, kau dah offer keampunan. Kalau dia istighfar, bertaubat, sujud, terus Allah ampun. Hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi ini satu keistimewaan kita umat Nabi Muhammad. Bukan sekadar tu nak sebut hebatnya umat Nabi Muhammad dan hebatnya Nabi Muhammad. Malah kita sebut, saya sebut tadi, Nabi Adam, Idris, semua ada syariat masing-masing. Tapi sebelum mereka diutuskan kepada masa mereka menjadi Nabi dan Rasul, maka Nabi Allah Ta'ala buat perjanjian dulu. Kena lulus perjanjian, kau setuju baru boleh jadi Nabi dan Rasul. Tak lulus, engkau tak nak, aku tak nak lantik jadi Allah dan Rasul. Tak nak lantik jadi Nabi dan Rasul. Tak nak lantik. Allah tak lantik. Mana dalam ayat surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut, wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin, ketika mana Allah buat perjanjian dengan semua para nabi. Berapa orang para nabi? 124,000 para nabi. Daripada 124 tu, 313 dilantik menjadi rasul.
Daripada 313 Rasul, 25 je yang disebut nama Adam Ibn Nuh Soleh yang kita hafal sampai Nabi Muhammad. 25 je ada nama dalam Quran. Banyak lagi kisah Rasul yang Allah tak sebut, tak cerita dalam Al-Quran. Daripada 25 tu, 5 Ulul Azmi yang kita sebut tadi. Dan daripada 5 tu, 1 sebagai ketua Nabi dan Rasul, iaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua 124,000 ni, semua 124, sebelum lahir, sebelum mereka dilantik menjadi Nabi dan Rasul, Allah buat perjanjian dengan semua para Nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, jika sekiranya setelah mana aku telah bagi pada kamu kitab dan hikmah, maksudnya ada risalah menjadi Rasul dan juga dilantik menjadi Nabi, kamu dah dapat dah. Tiba-tiba apa ni, lama ataitukum min kitabin wa hikmah ni, thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, tiba-tiba datang Rasul ini, iaitu Rasul ini Nabi Muhammad. Tiba-tiba zaman kau wahai Adam, zaman kau wahai Idris, Nuh, Saleh, tiba-tiba Nabi Muhammad lahir waktu tu. La tu'minun nabihi wa la tansurunah, Allah minta kamu kena ikut syariat dia Muhammad, ikut Quran dia, ikut agama dia, maksudnya hukum hakam sembahyang makan dan sebagainya kita sebut tadi, ikut. Walaupun kamu dah dapat kitab, batal kitab kamu, ikut kitab Quran. Adam, Idris, Musa, Isa, semuanya Allah minta buat janjian. La tu'minun nabi, kau beriman dengan cara dia. Wala tansurunnah, kamu kena tolong sebarkan agama dia, syariat dia. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, Allah tanya. Itu item perjanjian. Kalau datang zaman kau Muhammad, kau kena batal syariat kau, ikut Muhammad. Sembahyang lima waktu macam Muhammad, nikah kahwin macam hukum Muhammad, makan minum halal haram macam hukum Muhammad, tak boleh ikut cara kamu lagi dah. Setuju tak? Allah tanya. Nak sign agreement nak ni, setuju tak ni perjanjian ni? Semua para Nabi kata, qalu aqrarna, yah, kami setuju. Baru boleh dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Kalaulah para Nabi, mana-mana para Nabi kata, aku tak setuju lah macam tu, aku nak teruskan pegang syariat aku, aku nak pegang kitab aku, tak nak ikut Muhammad, nescaya Allah tak lantik, Allah batalkan pelantikan jadi Nabi dan Rasul. Tapi tak ada lah, semua para Nabi setuju. Sampai macam tu sekali, kerana Nabi Muhammad seorang, Allah libatkan semua para Nabi kena taat. Buktinya pada peristiwa Isra Mi'raj, pada peristiwa Isra Mi'raj, kemuliaan Nabi Muhammad diangkat tinggi. Kita tahu peristiwa Nabi pergi ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di situ bila semua para Nabi berkumpul, 124,000 berkumpul di situ. Walaupun kita jangan guna akal, iyakah berkumpul? Kan dah mati Adam, dah mati Idris, Nuh, Saleh, dah wafat, semua dah wafat. Macam mana boleh kumpul balik? Kun fayakun, ya, benda senang bagi Allah. Cerita Nabi Musa, Nabi Isa menghidupkan empat orang dah mati, dalam Quran ada. Nabi Musa AS menghidupkan 780 orang yang dah mati, ada dalam Quran. Nabi Uzair dalam Al-Quran cerita dah mati 100 tahun, Allah hidupkan balik 100 tahun. Cerita Nabi Ibrahim, dia cincang burung, empat ekor burung lumat campur gaul empat-empat ekor, Allah suruh buat empat longgok, satu, dua, tiga, empat longgok. Longgok tu tak ikut nama burung dah, burung yang dah bercampur. Panggil namanya, wahai merak, terdatang merak, wahai puyuh datang, tak tahulah burung apa kan, tapi dipanggil satu-satu, hidup balik. Benda menghidupkan benda yang dah mati. Nabi Hizqil disebut dalam Al-Quran, ada kisahnya tapi tak ada nama. Kisah dia ada dalam surah Baqarah. Dia datang di satu tempat di Palestin, datang tengok, dia tahu ini tempat dulu zaman Bani Israel lari daripada Palestin kerana takut wabak ta'un. Mereka takut mati di Palestin, di Baitul Maqdis. Mereka lari keluar di Sungai Jordan. Bila sampai di tempat yang dah keluar Palestin tu, mereka kata, ah, oh, selamat, kita takkan mati. Allah datangkan mati, mati semua sekali. Mati, Masya Allah, nak lari daripada mati, Allah boleh bagi mati, kun fayakun, mati semua sekali. Tempat ni ada riwayat mengatakan ribuan orang, ada yang mengatakan 70,000 manusia yang mati di situ, yang lari tu. Datang Nabi Hizqil setelah dah tak ada apa dah, tak ada apa dah, padang pasir je. Yalah, bekas dulu tempat mayat yang ada, mungkin tulang yang reput-reput dah, tengkorak-tengkorak yang dah reput.
Maka Nabi Hizqil berdoa, ya Allah, hidupkan mereka balik, ya Allah. Hidupkan semula mereka ni, ya Allah. Alam tara ila alladhina utu, alam tara ila alladhi, Allah Ta'ala sebut, tak kamu, kamu tak lihatkah kepada peristiwa di mana dikatakan mereka hidup dan Allah katakan mereka mati, mati semua. Summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan balik. Dalam surah Baqarah. Nabi Hizqil berdoa, 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 Allah hidupkan balik, cantum balik, tulang-tulang, hidup balik manusia. Jadi nak sebutnya cerita menghidupkan benda yang mati ni bukan payah bagi Allah. Kuasa Allah. Kun fayakun. Jadi para Nabi tadi nak tunjuk bukti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah syariat yang terbaik, ajaran yang terbaik, kitab yang terbaik, umatnya, kita semua adalah umat yang terbaik. Lebih daripada segala-gala umat yang lain. Bukti ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sampai di Baitul Maqdis, tiba-tiba semua berkumpul dalam saf sembahyang. Tiba-tiba tengok ke kanan, siapa nak jadi imam? Kan? Jadi Nabi Muhammad tengok Nabi Ibrahim, itu bapa para nabi, disebut Abul Anbiya. Daripada dia ramai apa ni, jalur para nabi. Maka mungkinlah nak suruh dia jadi imam. Jibril kata, tidak, engkau ya Muhammad jadi imam. Nabi Muhammad menjadi imam. Ini satu kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Malah syariat lain terbatal. Nabi Adam kan sembahyang bukan macam kita. Para sembahyang kita ni khas untuk umat Nabi Muhammad ni. Kita berdiri, rokok, sami Allah liman hamidah, sujud, duduk, sujud. Sembahyang, sistem sembahyang ni hanya khas umat Nabi Muhammad. Zaman Nabi dulu, Nabi Musa, Nabi Isa ada sembahyang dia. Tapi sembahyang dia mungkin tak sama dengan cara kita. Tapi bila datang Nabi Muhammad jadi imam, semua sembahyang ikut Nabi Muhammad punya sembahyang. Ada rokok, ada i'tidal. Walaupun belum ada sembahyang lima waktu kan, naik atas turun baru ada lima waktu. Kan? Tapi sembahyang tu dah ada. Ada berdiri, rokok, i'tidal, dah ada sistem tu. Dari mana dapat sistem tu? Jibril ajar Nabi, kerana diambil perbuatan para malaikat di Arash. Ada malaikat yang berdiri sampai kiamat, ada malaikat yang rokok sampai kiamat, ada malaikat yang sujud sampai kiamat, ada yang duduk sampai kiamat. Jadi perbuatan tu disusun jadi sembahyang kita, para malaikat semua. Ni satu keistimewaan. Semua para nabi sembahyang ikut cara kita sembahyang. Menunjukkan batal syariat dia orang. Batal syariat dia orang, tak boleh pakai dah. Inilah tanda kita wajib bersyukur atas nikmat yang sangat besar yang Allah beri bermacam-macam keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Nabi sebut, aku adalah nabi yang terakhir diutuskan. Maksud susunan para nabi, Nabi Muhammad adalah nabi penutup, nabi pengakhiran. Tetapi akulah, umatkulah yang terawal dibangkitkan di mahsyar. Dan umatkulah yang terawal masuk syurga. Ini satu keistimewaan. Maka tak, tidakkah kita berasa sangat bersyukur Allah lahirkan kita tanpa minta-minta. Nabi Musa minta nak jadi umat, Allah tak minta tunai permintaannya. Nabi Isa minta nak jadi nabi juga, macam Nabi Musa tadi. Allah kata, wahai Isa, nabi akhir zaman dah ada, namanya Muhammad. Nabi Isa dipanggil Ahmad. Jadi nama Nabi Muhammad ni banyak. Ahmad pun nama nabi kita. Muhammad, Mahmud, Hamid, Hamadah, Hamudah. Banyak. Kalau tuan-tuan masuk dalam Masjid Nabawi, daripada kita masuk Babus Salam, kalau kita tengok ke kanan, katalah ni pintu Babus Salam belakang saya, masuk tengok dinding kanan ni, semua tu dia boleh khat nama Nabi satu, 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 satu. Dinding tu, semua dinding satu, satu line nama Nabi Muhammad SAW. Antaranya Ahmad, Ahyad, tu semua nama Nabi Muhammad SAW. Jadi dia beritahu Isa dah ada Ahmad. Maka Nabi Isa kata, kalau macam tu aku nak jadi umatnya Allah. Nabi Isa Allah tunaikan. Sebab ada tugas, tugas khas untuk Nabi Isa. Tuan-tuan tahu apa tugas khas Nabi Isa? Yang tak ada pada Nabi lain, iaitu melawan Dajjal, membunuh Dajjal. Para Nabi lain takkan boleh buat benda tu. Hanya Nabi Isa AS yang akan turun di akhir zaman nanti. Dia melawan orang yang yang menganggap dia anak Tuhan. Dia bunuh semuanya. Orang yang menganggap dia anak Tuhan, dia bunuh semuanya. Bukan itu syariat yang betul. Itu palsu, bohong. Nabi Isa tak pernah mengajar orang macam tu. Nabi Isa tetap mengajar Allah Maha Esa. Tak ada ibu, tak ada anak, tak ada isteri, tak ada. Allah Maha Esa.
Jadi Nabi Isa diberi tugas akan turun di akhir zaman. Nabi Isa diangkat dalam peristiwa yang kita tahu, dia dikepung dan diangkat. Jadi begitu sekali para nabi minta nak jadi umat. Kita tanpa minta, kita tanpa berhajat pun, tapi Allah tunaikan. Maka manfaatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita dapat kejayaan di akhirat. Kita dah dilayan oleh Allah, diberi keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka wajiblah kita menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami mencintaimu ya Rasulullah. Benda ni boleh sebut ke? Boleh, sangat dituntut. Ya Rasulullah, aku sangat sayang pada engkau, aku sangat cinta pada kau ya Rasulullah. Sebut, sebut, supaya hati kita ni tebal, makin menebal. Contoh, kita daripada mula tak sayang sangat, tapi bila selalu duk cakap I love you, I love you, I love you, lama-lama jadi sayang kan? Dengan cakap tu akan merubah dalam hati. Jadi mulut kena cakap. Antara lain kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, terima kasih kepada Tuan Imam kita yang membaca tadi salawat, memuji-muji baginda Rasulullah SAW dalam keadaan kita berdiri penghormatan. Kita menghormat baginda Rasulullah SAW. Satu seorang lelaki sahabat Nabi namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia ni orang yang ahli bahasa, maksud bahasa Arab. Dia pandai buat syair-syair, qasidah cantik. Dulu zaman sebelum Islam, dia buat qasidah puji perempuan, puji raja kerana dapat upah, puji pembesar-pembesar tu kerana dapat upah. Bila jack-jack-jack dapatlah duit kan, kerja dia dulu. Tapi bila masuk Islam, dia tinggal semua tu, puji-puji benda jahiliah, benda puji apa ni, berhala dia dan sebagainya, semua dia tak mana lah. Akhirnya dia masih ialah benda orang seni ni kan, dia akan ada idea nak buat syair-syair, nak buat kalau kita ni mungkin lagu-lagu lah, qasidah-qasidah macam ustaz kita baca tadi, Masya Allah. Qasidah ustaz baca yang bahasa Melayu tu, ada seorang ustaz di Kedah, dia yang karang, Masya Allah. Mungkin dengan idea yang Allah bagi, mungkin dia orang yang seni, hebat. Jadi dia akan buat, ada idea, dia pun buatlah puji Rasulullah. Sahabat-sahabat ni kata, apa ni kau nak masih nak buat lagu-lagu macam zaman jahiliah dulu ke? Tak, dia kata, aku buat hanya puji Nabi, tinggikan kemuliaan Nabi, tanamkan kecintaan kepada Nabi, sebut tentang sifat-sifat mulia baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dengar je syair dia, qasidah Rasulullah, senyum, gembira, seronok. Jadi kita ada orang yang menyerang perbuatan kita ni, orang-orang yang tak suka dengan buat maulid, baca qasidah, berlagu dalam masjid dan sebagainya, dia anggap benda ni bid'ah, haram. Tadi kita sebut Allah tak lihat pada fizikal, Allah tengok konten dalam tu. Jadi kalau ialah lagu ni tak boleh dihukum haram, tengok apa lagunya, apa lagunya, apa lirik dia. Kalau liriknya memuji Allah, mensyukuri nikmat Allah, berdoa kepada Allah, syukur atas nikmat Rasulullah, puji Rasulullah, benda tu harus, benda dibolehkan. Tengok Sayyidina Hasan bin Thabit, Rasulullah gembira sangat kerana dia puji Nabi SAW. Satu ketika bila Nabi datang dalam masjid, semua sahabat sambut Nabi bangun. Ini kita nak sebut, kita baca tadi, kita bangun berdiri seolah-olah, seolah-olah gambaran kita macam kita bangun menghormati baginda Rasulullah SAW. Walaupun tidaklah menghormati fizikal, maksudnya tak ada lah Nabi datang pada kita dalam majlis ni, tapi nama Nabi diangkat. Dengan nama Nabi kita sebut, kita baca qasidah dalam keadaan tanam penghormatan kita, ta'zim kita kepada Rasulullah SAW. Ini kewajiban kita, wajib mengagungkan Nabi. Tadi awal tadi kita sebut, siapa yang mengagungkan syiar Allah, syiar Allah Ta'ala. Apa dia syiar? Saya nak urai sikit syiar. Syiar ni lambang kebesaran. Yang orang tengok, tengok Quran, oh tu orang Islam lah tu pegang Quran. Apa dia lagi? Pergi Mekah buat haji, Kaabah, oh orang Islam lah tu. Oh puasa Ramadan, Islam lah tu. Semua orang tahu, itu syiar Islam, lambang. Orang tengok jalur gemilang, ni orang Malaysia lah ni kan. Orang tengok dia pakai jatah yang ada singa ke harimau ke kan, logo, oh Malaysia lah ni. Oh pemimpin dia sekian-sekian, oh Malaysia lah ni. Agung dia sekian, oh Malaysia lah ni. Tu maksudnya syiar Malaysia, lambang kebesaran Malaysia. Kita tak boleh buat main bakar bendera, kena tangkap kita. Main-main nama-nama agung, nama agung dipelekehkan, kena tangkap kita kan. Benda tu kebesaran negara. Kebesaran Islam antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan di Mesir, pengalaman saya belajar di Mesir. Masa di Mesir,
Saya masa budak-budak baru sampai, kan? Bolehlah cakap Arab sikit-sikit, sepatah dua. Berani diri untuk jalan seorang-seorang. Okeylah, kita nak mengajar, kita berani sikit. Pergi tengok time lapar ni, cari restoran nak masuk makan. Jadi style kita nak tengok restoran, kita tengok dulu, oh ada ayat Quran, ada Allah, ada Islam lah tu. Ada Muhammad, kan? Allah, frame Allah, Muhammad. Kita kata Islam, masuklah kita makan. Jadi sana pun sebutnya tu, tengok, oh ada hadha min fadli rabbi, oh Quran ni. Tengok ada frame Allah alif lam lam ha, Allah. Oh, kita pun masuk Islam ni. Pilah makan, order roti apa semua. Makan-makan, kawan senior datang. Keluar, kejap. Wahal, nanti nak ambil, tak payah mai keluar cuman. Kan, tahu tak, ni kedai Kristian. Tu ada hadha min fadli rabbi, tu ada Allah alif lam lam ha. Dia kata, kau cari nama Muhammad ada tak? Oh, sungguh lah. Allah je ada, Muhammad tak ada. Orang Kristian Mesir pun Allah juga, dia sebut Allah juga. Tapi dia takkan sebut Muhammad. Dia takkan sebut Muhammad. Dia takkan letak frame Muhammad dalam rumah dia. Frame Allah alaih lam laha ada, tapi Muhammad tak ada. Hanya orang Islam. Syiar, bila nama Muhammad, dan nama Muhammad ni hanya orang Islam. Kalau Kristian, katalah na'udzubillah orang murtad daripada nama Muhammad, dia Muhammad nak murtad, mesti, mesti dia akan tukar nama Muhammad dia. Dia akan tukar, dia tak pakai nama Muhammad. Sebab itu khas untuk Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu syiar, lambang kebesaran. Bila nama, orang tahu orang Islam. Yang nak sebutnya tadi, syiar Allah Ta'ala, siapa meninggikan syiar Allah. Sayyidina Hasan bin Thabit, ketika Rasulullah masuk dalam majlis, dalam Masjid Nabawi, semua orang bangun berdiri kerana menghormati Nabi. Maka Nabi kata, dah cukup-cukup, duduk. Nabi izinkan duduk. Duduklah. Tapi Hasan tak duduk. Dia seorang berdiri terpacak, kita kata. Seorang-seorang. Maka Rasulullah kata, kenapa aku suruh semua duduk, kamu tak duduk? Maka Sayyidina Hasan bin Thabit kata, aku tak sanggup nak duduk lebih awal daripada engkau, ya Rasulullah. Aku tak sanggup nak, apa ni, seolah penghormatan aku tak lengkap kepada engkau, ya Rasulullah. Maka Rasulullah doakan kebaikan pada dia, dan Rasulullah doakan, Allah ma'ayidhu biruhil Qudus, ya Allah, berilah dia bantuan khusus daripada Ruhil Qudus. Siapa dia Ruhil Qudus? Iaitu Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Bagi dia ni, dihubung malaikat Jibril. Selalunya malaikat Jibril hanya berurusan dengan para Nabi dan Rasul, bagi wahyu. Tapi dengan Hasan ni, biar malaikat Jibril datang ke dia, bagi ilham pada dia. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi kita tengok, bukan sekadar para sahabat yang menghormati, mencintai baginda Nabi SAW. Tahap mana tuan-tuan mencintai Nabi? Tahap sampai sanggup korban diri, biar dia kena parah, dia kena luka, kena sakit, tak kisah. Yang penting Nabi Muhammad selamat. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, macam-macam contoh. Antaranya Sayyidina Talha bin Ubaidillah, salah seorang daripada 10 orang ahli syurga yang Nabi sebut jamin syurga. Sayyidina Talha bin Ubaidillah, dia dalam medan perang Uhud. Ketika kita tahu perang Uhud ni, tuan-tuan pergi, kan kita pergi Madinah, selalu kita pergi ziarah di medan Uhud, makam syuhada Uhud, kita cerita perang Uhud. Ketika di situ mulanya Islam menyerang musuh. Tapi setelah mana orang Islam leka, rasa dah menang, dah selesai, tiba-tiba musuh rampas tempat strategik atas bukit, serang balik orang Islam. Sehingga kucak-kacir tentera Islam. Termasuk Rasulullah, dia orang target daripada jauh, panah dia menuju pada Nabi. Semua beratus orang ni, semua anak panah tuju pada Nabi. Nabi duduk situ, tuju. Yang menjaga jadi bodyguard Nabi pada ketika itu hanya Talha bin Ubaidillah. Sahabat lain ke depan sana lawan dan berpecah. Yang jadi bodyguard hanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sayyidina Talha, dia ada satu perisai, kan? Perisai pakai sini macam polis FRU bawa perisai, kan? Ada perisai. Dia ada perisai satu, satu lagi pegang pedang tangan dia. Jadi perisai itulah dia tepih, menepis anak panah datang, tepih tak bagi kena. Rasulullah sembunyi belakang dia. Ketika mana Rasulullah pun jenguk nak tengok musuh ada, dia kata, ya Rasulullah, kepala engkau, ya Rasulullah, suruh tunduk supaya ditutup oleh perisai. Takut anak panah banyak ni datang pada Rasulullah. Dia tepih. Tapi dia tepih di tangan kiri ke sini. Datang anak panah daripada kanan. Apa dia buat? Maka dia hanya tepih dengan tangan dia. Dia campak pedang, tangan dia jadi perisai. Tembus, pam, 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 anak panah dia tembus kat sini. Anak panah tembus, dia letak paha dia.
supaya anak panah tak kenal Rasulullah SAW. Sanggup. Apa dia dapat? Kerana pengorbanan, walaupun dia tak syahid, tapi parah. Ketika mana Rasulullah SAW Talhah ni suruh Rasulullah naik atas batu tu, sembunyi belakang supaya selamat daripada anak panah musuh. Nabi keadaan letih dah, parah. Ada satu anak panah yang tersasar kena pipi Nabi. Nabi pakai topi besi dua lapis. Satu topi, satu rantai yang tutup topi besi. Baju besi pun dua lapis. Bayangkan waktu tu umur Nabi berapa? 54 tahun. 55 tahun umur Nabi waktu tu. Pakai baju besi yang kira-kira mungkin lebih pada 20 kilo. Topi lagi, semua besi. Kalau kita kan ada besi yang ringan dan sebagainya, aluminium ke benda ke. Ni besi solid yang berat, yang tebal, kira anak panah tak boleh tembus kalau kena berdadanya. Tapi yang ni agak nipis. Topi ni agak nipis. Ketika Nabi kalang kabut tu, penutup pipi Nabi ni agak tergeser sikit, sehingga anak panah tu boleh tikam kena pipi Nabi. Masuk kepala anak panah sampai gigi Nabi patah. Dipatahkan sebab panjang macam tu kan kayu dia tu. Susah dipatahkan, tinggallah sini nak cabut nanti kemudian. Ni kalang kabut tengah perang. Sayyidina Talhah angkat Nabi. Nabi nak sembunyi belakang batu tak mampu, maka dialah jadi tangga. Duduk bertimpuh, bertinggung kat situ. Nabi pijak belakang dia. Dia angkat supaya Nabi boleh duduk di belakang batu. Ketika tu anak panah datang, paha Talhah ni penuh dengan anak panah. Paha betisnya, tangannya kan. Sehingga tak kena kepala aje. Sebab kalau kena kepala syahidlah. Jadi ketika tu selesai perang, maka nak cabut pipi Nabi ni. Anak panah tu pacak sini. Maka ketika tu datanglah sahabat Sayyidina Abu Bakar nak tarik-tarik, licin darah kan, licin tak keluar. Maka datang Sayyidina Abu Talhah Al-Ansari, dia kata, "Hari ni izinkan aku. Aku nak tolong Nabi. Engkau wahai Abu Bakar dah banyak dah dapat pahala, bantu Nabi, biar aku pula." Sayyidina Abu Bakar tanya, "Kau nak buat macam mana? Semua tarik tak keluar, licin." Maka dia pergi kepada pipi Nabi, dia gigit gigi besi tu. Apa jadi? Bekas darah Nabi gigit dengan besi, tarik gigit dengan gigi dia, kepala anak panah tarik keluar. Terpancar keluar darah Nabi SAW. Masuklah mulut, nganga dia, masuk mulut dia. Telan terus darah Nabi SAW. Maka Nabi tengok pengorbanan dia sampai telan darah Nabi. Maka Nabi doakan, "Semoga Allah haramkan api membakar jasadmu kerana ada jasad Nabi dalam badan kau." Kerana ada darah Nabi sebahagian daripada badan Nabi SAW. Para sahabat sangat yakin sikit daripada badan Nabi akan menyelamatkan. Maka siapa yang menyelamatkan Nabi, pasti Nabi akan selamatnya di akhirat. Jadi selamat. Sehingga Abu Bakar kata pada Abu Talhah bin Ubaidillah, "Hari ini punya pahala perang Uhud, peperangan Uhud, pahalanya semua longgok pada Talhah bin Ubaidillah. Dia dapat semua sekali." Pasal apa? Dia jadi bodyguard terakhir menyelamat baginda Rasulullah SAW. Sehingga Talhah bin Ubaidillah termasuk dalam senarai 10 ahli syurga yang telah dijamin oleh Nabi walaupun dia masih hidup, belum meninggal dunia. Masya Allah. Ini kecintaan para sahabat, sanggup korban diri. Biar dia yang kena, Rasulullah selamat. Satu kisah Khubaib. Kisah Khubaib, Masya Allah. Khubaib ni ditangkap, saya pendekkan ceritanya. Khubaib ni di dalam misi 10 orang untuk pergi dakwah, sebarkan ajaran Quran, sebarkan Islam di satu kampung. Kerana orang kampung tu minta Nabi hantar. Nabi pun hantarlah Asim, Khubaib bin Adi dan juga Zaid bin Dathinah dan 10 orang yang lain. Akhirnya mereka diperang. Rupanya pergi-pergi kena perangkap, nak dibunuh semuanya. Padahal dia minta, orang kampung minta, "Mailah hantarlah pendakwah, kami tak nak perang, tak nak gaduh, kami nak belajar agama." Bila datang sungguh, dia pergi serang. Ni pengkhianatan, khianat. Akhirnya semua kata, "Kita mesti lawan, walaupun kita 10 orang yang musuh ramai." 7 syahid, 3 orang terakhir. Maka salah seorangnya tetap lawan sehingga dia syahid juga. 2 ditangkap oleh orang Quraisy. Ditangkap oleh orang tu, kampung tersebut, sehingga dijual pada orang Quraisy. Sebab orang Quraisy ni minta nak beli. 2 orang ni berdendam kerana dia orang ni bunuh saudara mereka dalam perang Badar dan perang Uhud sebelum. Nak bunuh dia orang dua. Tapi Khubaib ni ditangkap. Ditangkap dan dipenjarakan tengah panas. Di penjara dulu taklah jeriji besi. Dia hanya rantai kaki tangan, letak tengah panas gitu. Kan? Mungkin tambat di pokok dan sebagainya. Tambat di pokok lama dan sebagainya. Tengah panas. Dia cerita tengah panas dalam hadis tersebut.
Sehingga satu ketika Khubaib ni, karamah yang Allah beri pada dia kerana dia menjaga orang offer dia, kalau engkau kufur agama Muhammad, ikut kembali pada agama berhala engkau dulu, nanti kami lepas bebas engkau, kau balik kan, boleh hidup senang lenang. Tak nak, tetap dia dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Islamnya. Akhirnya dia beritahu, dahlah, esok kami nak bunuh engkau, tapi kalau kau boleh kembali kepada agama asal, kami batalkan, tak bunuh. Dia kata tak nak, rela dia pergi. Allah tunjuk karamah dia. Ketika tu ada seorang wanita lalu, bawa anak kecil lalu, jauh juga daripada dia, dia kena tambat. Tiba-tiba anak kecil wanita tersebut lepas dari tangan mak dia, lari duduk atas riba Khubaib, sahabat yang kena tambat tadi ni. Ketika tu Khubaib, sebelum dia dibunuh besok, dia minta izin, bagilah pisau cukur, aku nak trim bagi Smart. Janggut-janggut dia nak bagi kemas sikit, mati dalam keadaan kemas lah, sebab siapa nak urus jenazah dia nanti. Maka orang bagilah pisau. Pisau ada kat tangan budak tu, duduk atas riba. Kalau orang biasa sudah pasti inilah jadi tebusannya. Tapi Khubaib tengok mak dia menggeletar lah mak anak ni. Khubaib kata, jangan risau, jangan bimbang, aku takkan buat budak ni, menyakiti budak, walaupun budak ni mak dia belum Islam kan. Jadi Khubaib dengan tenang sambil dia cukur budak tu atas riba. Waktu tu ibu dia cerita dalam Sahih Bukhari, dia ceritakan ibu dia nampak Khubaib ni sedang cukur sini, sekejap dia habis cukur, dia ambil anggur makan. Anggur zaman tu mana ada kat Mekah? Memang Mekah tak ada pokok anggur, sekarang tak ada kan. Nak datang anggur dari mana? Yang paling dekat daripada Taif. Taif 100 km. Kalau bawa anggur daripada Taif sampai Mekah, dah jadi kismis lah, kering kontang lah. Macam mana Khubaib boleh makan buah anggur yang fresh? Itu karamah yang Allah beri pada dia. Kita sebut karamat wali, keramat wali, itu karamah. Bukan kita nak cerita hal tu, tapi nak cerita cinta Khubaib pada Rasulullah SAW. Bila dia dibawa nak dibunuh, besoknya dibawa keluar Mekah. Orang dulu pun jaga syariat, hormat tanah suci Mekah, tanah haram, takkan bunuh dalam Mekah. Nak bunuh, dia bawa pergi paling dekat ke Tan'im. Dulu dijalankan hudud pancung orang semua di Tan'im, tanah halal. Kita ada buat miqat di situ kan. Jadi bila sampai ke Tan'im, tanah kawasan halal, nak dibunuh dia, dia minta izin, boleh tak izin aku solat 2 rakaat? Oh sila, kau nak semayang tak ada masalah, semayang. Dia pun semayang 2 rakaat. Selesai semayang 2 rakaat, maka orang fuh dia, macam mana, ada permintaan apa-apa? Dia kata tak ada, tak ada permintaan apa-apa. Ataupun kau nak berubah fikiran, nak offer, terima offer kami itu supaya kau bebas, kau boleh jumpa isteri kau, kau boleh jumpa anak kau, tapi dengan syarat. Dia kata tak nak, tak nak kembali kepada kekufuran. Dia orang offer lagi, boleh tak offer terakhir, iaitu kami bebaskan engkau. Okey, tak apalah kamu ikut agama Muhammad, tak apalah ikut, kekalkan, kami bebaskan engkau, tapi dengan syarat kau tangkap Muhammad, bawa mai sini, ganti satu dengan satu. Engkau bebas, tangkap Muhammad, bawa mai sini, kami nak bunuh Muhammad. Engkau bebas, lepas, senang, balik jumpa anak isteri. Terkejut Khubaib, terus terkejut dengan offer tersebut. Dia dengan tegas, wallahi aku takkan rela Muhammad dicocok oleh kamu, walaupun dia cocok dengan jamu, aku takkan rela. Kecintaan mereka pada Muhammad SAW, aku takkan rela Muhammad walaupun dicucuk dengan jarum. Jarum tak boleh, takkan matilah kan, pancung dengan pedang, yalah, dengan jarum kau cucuk pun aku takkan izin. Dengan duri yang kecil aku takkan izin, pasti aku akan lawan habis-habisan sampai mati aku. Walaupun nyawa aku dah 100 kali, dah mati hidup balik, mati hidup balik, aku tetap pertahankan Muhammad, cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, masya-Allah. Ini wajib bagi kita untuk mencontohi kecintaan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Bukan sekadar manusia, para sahabat yang cinta pada Nabi, seluruh alam ni kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal pada Nabi Muhammad. Nah, mereka ni tetap hormat kalau Nabi Muhammad. Dalam kisah Syekh Abdul Rahman Ad-Daiba'i dalam kitab Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah zaman setelah Nabi wafat. Orang datang ziarah ke Madinah daripada Mekah, daripada Yaman. Semua orang hairan, naik unta, bawa unta, perjalanan dengan unta lah zaman tu. Tapi bila masuk sempadan Madinah, kalau dulu sebelum masuk sempadan Madinah, dia orang akan kawal lah unta ni kanan kiri, nak kena kontrol unta.
takut dia sasar jalan lain. Nak menuju Madinah ni, takut tersasar jalan lain. Tapi bila unta tu dah masuk dalam Madinah, sempadan Madinah, tanah haram Madinah, kita pun ada kan, kalau kita naik bas tu, ada dia buat apa tu, tugu, tanda kita dah masuk ke tanah haram Madinah. Dia tulis tu, lighairil muslimin, kona sana. Untuk orang bukan Islam, kona tempat lain. Tak boleh masuk kawasan ni. Jadi unta ni bila sampai sempadan Madinah, kami tak payah kontrol. Biar lepas unta tu, dia jalan. Walaupun masjid Nabi, makam Nabi jauh lagi, dan mereka jalan dengan girang. Disebut kan, unta tu, unta tu, dia orang boleh faham lah, unta jalan lemah, tak larat. Tapi bila masuk Madinah, mereka bertenaga dan gembira jalan terhoyong-hayang unta tersebut. Seronok, tanda unta ni dalam keadaan gembira. Dan kami tak payah kontrol tali itu, tali kemudi unta, dia jalan sendiri. Tepat jalannya sampai ke Masjid Nabawi. Kalau kami nak kena tempat lain dulu, tak ada, unta tu bawa pergi situ dulu. Unta pun kenal Rasulullah SAW. Bukanlah kita nak sebutnya bahawa kita demikian, tidak. Tapi perasaan cinta tu bukan sekadar daripada kalangan manusia, malah binatang. Satu kisah yang aneh, mukjizat baginda Rasulullah SAW. Bagaimana satu ketika Rasulullah duduk di pasar di Madinah. Dulu mungkin saya dengan Tuan Haji Abu Qasim dan Haji Osman yang jemaah haji tahun 2022, dan Haji Ismail, Habib Najmuddin selalu dibawa jalan. Saya bersama dengan Habib Najmuddin untuk bawa jalan, tunjuk ni lah pasar kan, ni taman, ni sekian cerita. Ada kisah Nabi. Satu kawasan pasar tu, pasar orang Islam. Nabi bila masuk Madinah, tengok pasar Yahudi ni, orang Islam nak berniaga kena bayar fee tu, bayar yuran ke benda ke kan, nak buka kedai. Sekali ganda lebih banyak daripada orang Yahudi. Orang Yahudi mungkin ada yang free, mungkin kena bayar katalah RM100. Orang Islam kena bayar RM200-300 kerana bukan Yahudi. Jadi orang Yahudi manipulasi lah orang Islam sampai untung orang Islam sikit-sikit. Maka Rasulullah isytiharkan, kita buat pasar orang Islam di sini, lawan pasar orang Yahudi. Akhirnya makmur, Masya Allah, pasar orang Islam. Jadi ketika Nabi berada di pasar di Madinah, tiba-tiba datang seekor unta meluru dengan laju, meluru dengan laju tengah pasar. Jadi orang berselerak, semua gerai-gerai dilanggar habis semua unta. Unta kalau mengamuk bahaya. Satu, dia pijak boleh mati. Yang kedua, dia boleh libas dengan tengkuk dia. Om, boleh mati orang tu terpelanting. Yang ketiga, dia boleh gigit kepala ni. Faham, dia buka mulut gigit ni, dia baling campak macam tu. Bahaya. Jadi para sahabat tahu kalau unta mengamuk, semua lari tepi nak selamatkan diri. Unta tu langgar ke semua sekali. Yang berada depan dia, dia tak kisah. Dan Rasulullah berada di tengah-tengah pasar. Ketika tu unta meluru ke depan Nabi, menghadap Nabi ni, laju ni, dari sana lari, langgar orang. Para sahabat nak tarik, ya Rasulullah ke tepi, ya Rasulullah, nak tarik tepi, nak selamatkan. Rasulullah kata biarkan, aku duduk sini. Unta tu meluru dengan laju, orang dah berdebar. Ya Allah, Rasulullah nak kena langgar, nak kena unta mengamuk ni, bahaya ni. Tapi Rasulullah tenang. Unta tu bila sampai depan Nabi, dia berhenti. Dia break mencakar. Kalau kereta kita cakar, break. Unta pun break depan Nabi, terus duduk lipat lutut kaki dia. Cara unta duduk kan, dia lipat macam kita sujud, lipat tangan, lipat kaki dia. Dan kepala dia yang panjang tengkuk tu, dia boleh tunduk depan kaki Nabi. Letak dahi dia di depan kaki Nabi, sujud pada Nabi SAW. Ni unta, tuan-tuan. Tak ada siapa pun cerita dia, ni Muhammad ni Nabi akhir zaman. Tak ada. Dia kenal. Allah yang kenalkan mereka. Semua alam ni kenal orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dibenci oleh Allah. Binatang kenal. Binatang pun tahu ni orang disayangi oleh Allah, jangan ganggu dia. Ini binatang manusia yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Binatang kenal. Depan Nabi dia berhenti, mengamuk bukan main kuat tadi. Datang depan Nabi, dia sujud, letak kepala dia sujud depan kaki Nabi. Sambil Nabi mengusap dia, tepuk-tepuk tengkuk dia. Nabi tanya, ada apa ni? Dia macam bergeraklah mulut, tapi orang tak fahamlah bahasa unta. Terus Nabi kata, siapa tuan punya unta ni? Tanya depan orang ramai. Ada seorang anak muda mengadu, mengaku, ya Rasulullah, unta ni family kami punya. Mari sini. Apa yang kamu cakap sehingga unta ni datang mengadu kat aku? Dia sedih, dia takut, sebab tu dia lari mengamuk. Oh, dia kata, ya Rasulullah, tadi ni unta ni dah tua dah, berpuluh tahun dah.
dan dia tak mampu lagi nak buat kerja kuat-kuat, nak jalan jauh-jauh, perlahan dia. Maka kami fikir sesuai sembelih lah, buat kenduri makannya. Kami sembang nak sembelih dia tu sebelah dia, seolah dia dengar dan dia faham nak sembelih dia. Maka dia lari, tiba-tiba lari daripada kandang dia menuju ke sini. Oh, Nabi kata, jadi Nabi pun tak marahlah budak tu, sebab sembelih bukan haram kan, benda halal. Tapi Nabi kesian juga pada unta ni yang menghormati Nabi, menyanjung Nabi SAW, mengenali Nabi. Nabi nak selamatkan dia. Tuan-tuan, tuan-tuan yang menyanjung Nabi, yang mencintai Nabi SAW, dengar je ada majlis Rasulullah, datang kita. Habiskan masa kita, tak ada kenduri kat mana ke, janji kawan, tak tak nak datang majlis Rasulullah SAW. Salawat Nabi, ada perasaan cinta kita kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah Nabi akan selamatkan kita. Yakinlah Nabi akan bantu kita dengan syafaatnya. Sebab tu perasaan cinta, sayang, ta'zim, mengagungkan, menghormati ni perlu dikacau hati kita sebab timbul benda tersebut. Maka tadi unta tadi sujud, Nabi kata macam inilah. Nak marah budak ni, benda tu tak haram pun, halal. Tapi nak suruh dia tangkap balik, kesian pula kat unta ni, dia datang dengan hormat Nabi, sujud pada Nabi. Maka Nabi kata macam inilah, engkau juallah unta ni kat aku, aku beli unta ni. Nabi minta nak beli unta ni. Maka budak tu kata, ya Rasulullah, tak payahlah kalau nak jual je tu, tak payah, kami tak jual, ambil free lah. Hadiah pada Nabi, bagi free je. Memang nak sembelih makan, nak ni je, bagi pada Nabi free. Okey, Nabi pun terima pemberian dia. Nabi minta satu permintaan, boleh tak engkau balik ambil unta ni, ambil balik, tapi jangan sembelih dia, jangan bunuh dia, jaga dia sebagai unta aku. Sekarang dah milik Nabi kan, kau jaga tapi milik aku, jangan menyakiti dia. Kalau nak bagi makan, bagi makan sama dengan unta kesayangan kamu yang lain. Selamat unta tu daripada sembelihan, dia boleh turut balik tenang. Nabi selamatkan dia kerana dia menghormati Nabi, mencintai Nabi, sanjung Nabi SAW, kenal kemuliaan Nabi SAW. Biar kita pun kenal Rasulullah SAW. Banyak lagi kisah seumpama ini di kalangan makhluk Allah selain pada manusia yang sujud pada Nabi. Antaranya binatang kijang. Satu riwayat, kita mungkin terbayang ustaz, saya pernah cerita kisah kijang zaman Nabi. Ada orang mesej kat saya, ustaz, adakah kijang kat Madinah? Bangunan lah, zaman Nabi mana bangunan macam tu kan? Zaman Nabi masih ada hutan, Madinah masih ada pokok hutan. Belakang tuan-tuan, sekarang ni pun yang Madinah, yang bangunannya dalam bandar raya, tengah-tengah dekat kawasan tu je. Kalau kita keluar kawasan Madinah, belakang Gunung Uhud, tuan-tuan pernah pergi tak? Ni Gunung Uhud macam ni, manjang. Madinah sini, ni Masjid Nabawi. Ni belakang belah ni. Kalau tuan-tuan pernah dibawa lawatan ke Gunung Meknet, selalu orang cakap pergi Gunung Meknet. Gunung Meknet aneh, sebab bas, saya pernah bawa jemaah banyak kali lah bas, tapi masa musim haji tu dia tak benar kan pergi situ, dia kena keluar kawasan Madinah. Bas akan datang daripada atas ke bawah, bawah, lepas tu bas akan free gear, gear free, tak pakai tenaga enjin, free enjin jalan lah untuk aircon apa semua, tapi free gear. Dia boleh tarik bas tu jalan sendiri sampai kelajuan 140 ni tanpa free. Kita ambil video depan mata ni, dia free kan gear, bukan pakai gear tak, tapi dia boleh tarik bas naik. Botol ni tuan-tuan, ini tak ada air, ini ada air. Botol ni kita letak, dia guling ke atas, bukan guling ke bawah. Tu kita kata kalau magnet takkan dia boleh tarik air. Ajaib tempat tu, ajaib. Tak tahulah, mungkin orang buat kajian, kita tak tahu apa jadi puncanya. Kalau kita tuang air ni, biasanya dia menurun macam ni kan, air pasti mengelek, meleleh ke sini, ke bawah. Tapi dia meleleh naik atas. Aneh tuan-tuan, bukan cerita bohong, bukan cerita dongeng, betul, realiti ada sana. Saya pergi belakang tu naik bas, kita nak kena lengkong ataupun nak kena pusing keliling bangunan, bangunan Gunung Uhud. Belakang Gunung Uhud belah sini banyak hutan tuan-tuan. Hutan sekarang ni kebun kurma lah, kebun kurma, ada hutan-hutan juga dan sebagainya. Jadi nak cerita kisah kijang ni, Nabi selamat kerana kijang ni kenal Nabi, cinta Nabi, hormat Nabi. Nabi selamatkan dia. Kijang ditangkap oleh seorang Arab Badui. Ditangkap, maka dia tambatlah kijang tu dalam kemah dia, kan ada tiang tengah tu, dia tambat kat situ. Jadi Nabi ketika tu saja lalu-lalu terjenguk dalam kemah,
tak ada orang tapi ada kijang kena tambat. Kijang kena tambat. Maka ketika tu tiba-tiba Nabi dengar kijang ni panggil Nabi, "Ya Rasulullah." Dia panggil Nabi. Kata riwayat tersebut bukan dengan bahasa yang orang tak faham, dengan bahasa jelas bahasa Arab. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Bagi salam dan panggil Nabi. Nabi terkejut. Dia pergi tengok, dia bagi salam kat dia tadi adalah kijang ni. Maka Nabi tanya, "Kenapa?" Dia kata, "Wahai Rasulullah, tolonglah lepaskan aku. Dia kena tambat. Tolong lepaskan aku." Maka Rasulullah kata, "Aku tak boleh nak lepaskan kamu kerana kamu ni milik orang lain. Nanti lepas orang tu tuntut dengan aku nak buat macam mana? Bukan milik aku. Tolonglah ya Rasulullah, anakku di dalam hutan sedang dahaga nak minum susu dia. Susu kijang ni. Nak minum susu dia. Dia nak bagi makan dulu." "Ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Macam mana?" Tapi dia kata, "Aku berjanji ya Rasulullah, dengan engkau aku berjanji aku akan pulang balik. Bila dah selesai bagi minum, aku akan balik sini. Kau tambatlah balik. Aku takkan lari. Kalau aku lari dan tipu, engkau boleh minta Allah azab aku seperti mana azab orang yang penipu dan sebagainya." Maka Rasulullah pun yakin dengan janji dia. So lepaskan dia. Tapi Rasulullah menunggu kat tiang tu. Nunggu, takut tuan dia datang macam mana nak cerita tadi. Tunggu-tunggu, lama dia masuk. Dia patah balik masuk, datang. Nabi ikat balik. Masya Allah. Dia kenal Nabi, tak berani nak mungkin janji dengan Rasulullah SAW. Hormat Nabi, sayang Nabi, panggil dengan baik. Maka Nabi pun round cari siapa tuan dia ni. Pergi tanya-tanya, jumpa seorang Arab Badui. Nabi tanya, "Tu kijang kamu?" "Ya, aku dapat tangkap tadi. Izinkan aku nak beli kijang ni, boleh tak jualkan kepada aku?" Nabi, macam tadi juga, kalau Rasulullah nak beli, takkan nak jual, tak berani. Bagilah free, ambillah ya Rasulullah, free. Maka bila Rasulullah dah jadi milik, pemilik pada kijang tersebut, Rasulullah bebaskan dia, lepaskan dia. Lepaskan dia. Kerana apa? Penghormatan dia, cinta dia, kenal dia kepada Rasulullah SAW dan memberi salam kepada Rasulullah sehingga Rasulullah menyelamatkan dia. Masya Allah. Apa yang kita sebut tadi dalam assalamu apa? Ya Nabi salamun alaika dan sebagainya, beri salam kepada Rasulullah SAW, pasti Rasulullah tahu siapa yang sebut sampai pada aku, sampai pada Rasulullah. Itu ada hadis yang disebut, semua umat aku bila beri salam kepada aku, Allah kembalikan roh aku sehingga aku boleh bercakap, jawab salam dia balik. Cuma tak jawapan Nabi tak dengar kita. Kita tak dengar. Kalau kita dengar apa jadi? Mungkin kita tonggang-langgang lari tu kan. Takut daripada kubur jawab salam. Kan? Kita ni jenis penakut hantu kubur. Jadi oleh kerana itu, Masya Allah, salam kita, salawat kita sampai kepada Rasulullah SAW. Yang penting kita ikhlas. Biar salawat ni dengan keikhlasan hati. Kalaulah tidak ada keikhlasan hati, takut kesannya tidak baik. Kesannya tak mendatangkan kesan yang maksimum. Oleh kerana itu, wajiblah kita mengenali Rasulullah SAW. Mengenali Nabi, mencintai Nabi bukan sekadar kita hadis tahun sekali. Mungkin saya tahu pengajian di tempat tuan-tuan ada mengaji sirah, ada mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini semua sangat baik. Baca hadis-hadis Nabi, mungkin hadis 40, hadis Riyadhus Salihin. Ini semua benda yang untuk kita mendekati Nabi SAW. Nak kenal Nabi SAW. Belajar apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi arah, apa yang Nabi haramkan, kita ambil tahu. Supaya kita juga selamat daripada syariat yang dilarang. Kita kembali kepada, maksudnya benda yang dilarang, kita tidak langgarnya. Dan kita taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan kepada kita. Tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masya Allah. Memuji Nabi, qasidah-qasidah, syair-syair tadi kita nak sebut tentang Hasan bin Thabit. Bukan dia seorang. Para sahabat ramai yang pakar-pakar bahasa Arab, dia buat syair-syair. Puji Nabi. Nabi gembira. Ada orang tuan-tuan mungkin akan cakap pada tuan-tuan, kau pergi apa dengar qasidah nyanyi-nyanyi dalam masjid ni. Menjerit-jerit dalam masjid ni. Apa tak dapat edah. Syirik semua tu. Na'udzubillah min dhalik. Ya, kalaulah disebut tentang berhala, kita puji berhala, kita puji makhluk yang tak patut kita puji, memanglah terlibat dengan syirik, kufur, na'udzubillah. Tapi kita puji makhluk yang layak untuk dipuji. Malah kata para ulama, kalaulah kita habis masa umur kita hanya nak puji Nabi, mungkin umur kita habis tamat dah. Pujian pada Nabi banyak lagi yang belum kita sebut. Mulia, sifat mulia baginda Rasulullah SAW.
Bagaimana nak sebut kemuliaan baginda Nabi memadai dengan satu? Maksudnya satu benda saya nak sebut di sini, iaitu Rasulullah ni kan masa dia mula Islam, semua orang benci dia, orang kutuk dia, hina dia, macam-macam buat sakiti Nabi, sehingga dituang najis unta atas belakang Nabi ketika Nabi sujud. Ya? Baling batu di Taif, masya Allah. Orang yang pergi Taif tahulah punya perjalanan jauh. Dah Nabi nak pergi untuk menyebarkan dakwah Islam untuk kita, tuan-tuan. Untuk kita. Nak bagi kita kenal Islam. Nak bagi kita tahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi keluar cari mana tempat nak boleh selamatkan umat aku. Sampai sana, sampai sini. Sampai Taif perjalanan 100 km dari Mekah ni. Zaman bukan jalan highway. Zaman batu-batu, saya tengok tuan-tuan. Tuan-tuan yang pernah pergi pun tengok. Bukit batu-batu, tak ada pokok nak berteduh. Tak ada tempat berteduh. Tengah panas kita naik bas ada aircon, pun berpeluh. Kan? Macam mana sampai Taif sejuklah, tapi perjalanan sebelum pergi tu. Sebab Taif dia tanah tinggi, dia agak cuaca sejuk sikit. Kalau Mekah panas, sana sejuk. Kalau Mekah sejuk, dia tambah sejuknya. Bersalji. Kadang-kadang time saya pergi, ada satu ketika pergi ni seronok pasal kita cakap keluar asap. Asap banyak pasal sejuk cuaca dia kan. Cuaca sejuk. Perjalanan, ya Allah, macam mana Nabi boleh jalan dengan kuda, unta, kawasan batu-batu macam ni. Bukan highway, dan terpaksa kena panjat sampai puncak, turun pula. Sekali naik bukit tu pula, turun pula. Batu. Kita kalau hutan kita, ialah ada tempat berteduh. Hutan. Kan? Teduh. Ni cuaca panas, tengah terik. Nabi pergi tujuan nak sampaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada kita semua. Kita yang dah dapat benda tu, takkanlah kita biarkan, tak payah nak kenanglah Nabi SAW. Tak payah ambil tahu lah Rasulullah, susah payah dia. Belajar sirah Nabi, ambil tahu susah payah Nabi. Pengorbanan baginda Rasulullah sangat dahsyat untuk kita. Kalaulah Nabi tak buat macam tu, mungkin Islam tak panjang, tak sampai ke negara kita ni. Apa jadi agak-agaknya Islam tak sampai kita? Kita tak kenal pun apa dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana tempat kita tah sujud pokok, tah kita sembah batu mana, tah kita sembah patung mana, wallahu alam. Na'udzubillah, azab demi azab yang kena pada orang yang tak mengucap syahadah. Tak nak kita dapat lain-lain. Orang tua kita dah mengajar syahadah. Mungkin di kalangan kita yang baru masuk Islam dapat syahadah. Rasa nikmat. Maka kita bersyukur atas nikmat ni. Oleh kerana itu kita kenal Nabi Muhammad. Salawatlah sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya? Sampaikan surat cinta kita kepada Nabi Muhammad melalui salawat kita. Orang yang banyak salawat akan ditunaikan hajatnya. Tuan-tuan ada hajat apa? Amalkan salawat sebanyak-banyak. Buat beratus-ratus, mungkin 1,000 kali. Ya Allah Ustaz, 1,000 dan kan nak makan nasi. Tak sempat nak makan nasi 1,000 kali. Tak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak, Allah buka masa sehingga sekejap je Allah boleh buat. Ha? Bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan khatam Al-Quran 2 kali satu malam? Mengarutlah Ustaz, macam mana boleh khatam Quran 2 kali? Tak, bila dia nak, Allah bagi. Allah bagi lapang waktu dia, masa dia, sehingga dia boleh buat. Tuan-tuan, bukan nak kata zaman kita ni, ada orang mampu tak khatam satu hari 24 jam sekali khatam? Bukan 24 jam, mungkin 18 jam ni. Daripada subuh dia mula, dia tamat sebelum tidur tengah malam, mungkin 12 dia habis. Daripada pukul 6 mungkin 5 pagi sampai pukul 12. Berapa jam? Tak sampai 20 jam. Lebih kurang lah macam tu. Boleh khatam Quran. Mungkin kita kata mengarutlah tak boleh. Ada anak-anak tahfiz Al-Quran yang mereka nak dapat syahadah kena lulus yang tu dulu. Kena satu hari baca 24 jam dan tidak ada kesalahan dalam bacaan. Baca licin sampai habis. Boleh buat. Bererti masa tu, berkat tu Allah bagi pada berbeza orang. Orang ni dapat keberkatan waktu, orang ni dapat keberkatan rezeki, orang ni dapat keberkatan sihat. Ada orang umur masya Allah, tengok macam tuan-tuan ada yang 70-an tapi boleh naik tangga tu lagi. Berapa ramai orang ada yang tak boleh naik. Tu keberkatan umur, keberkatan kesihatan. Sehingga kesihatan tu tuan-tuan tak guna untuk maksiat. Tak pernah kita pergi pub disco, kita sihat jom pergi disco. Tak ada dah. Zaman tak nak dah benda tu. Orang bagi duit suruh pergi pun kita tak nak. Sebab benda tersebut bererti
Bererti Allah beri keberkatan pada sihat, sihat tu bawa kepada pahala. Allah beri keberkatan pada rezeki, sehingga rezeki tu bawa kepada pahala. Redha Allah, cinta Nabi. Allah bagi keberkatan pada ilmu sehingga bawa kepada redha Allah di akhirat. Allah beri keberkatan pada ahli keluarga, anak-anak jadi baik semua, dapat bawa pahala. Senang kita nak datang ke masjid buat ibadah dan sebagainya. Ini keberkatan. Ada orang diberi keberkatan masa 24 jam juga, tapi bagi dia, dia dapat buat amalan yang banyak kerana berkat. Contoh kita berada di Mekah, Masya Allah, di Mekah banyak orang yang boleh khatam Quran. Mungkin seminggu sekali dia boleh buat. Balik Malaysia dah tak boleh buat lah. Berkat waktu tu tak sama. Allah bagi keberkatan sehingga kita mampu buat. Kurangnya keberkatan sehingga kita tak mampu nak buat. Dan begitulah keadaannya. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan pada kita. Keberkatan pada umur tuan-tuan. Keberkatan pada rezeki tuan-tuan. Keberkatan pada ahli keluarga kita. Biar diberkati pada umur, diberkati pada tenaga kita, kesihatan kita, fikiran kita, diberkati pada segala kerja yang kita buat. Masya Allah, nak menghimpunkan orang untuk bersalawat kepada Nabi SAW ini satu kemuliaan yang hebat. Tahniah pada semua yang menjayakan majlis kita pada malam ini. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah gantikan kebaikan yang banyak daripada susah payahnya tuan-tuan nak buat majlis yang seumpama ini. Mungkin korban harta benda, guna duit buat iklan, buat itu, buat ini dan sebagainya. Allah ganti yang lebih banyak dan lebih berkat. Mungkin tenaga kita nak iklan apa semua ni, bincang mesyuarat berapa kali nak jayakan benda ni, habis tenaga kita, habis masa kita, tak, dan mungkin urusan lain kita tertunda kerana kita nak menjayakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ganti keberkatan. Allah ganti lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak yang tak mampu kita nak sebut apa yang Allah nak ganti. Terpulang pada hak engkau ya Allah untuk menggantikan segala kebaikan yang selayaknya bagi orang yang korban segala-galanya untuk kebaikan agamamu ya Allah, dan untuk kebaikan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha meliputi segala pemberian ya Allah, wahai Tuhan yang Maha mengetahui segala keadaan kami ya Allah, wahai Tuhan yang memberikan segala permintaan ya Allah, wahai Tuhan yang tidak akan kurang kekayaannya walaupun diminta dengan permintaan yang banyak. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Kuat, wahai Tuhan yang Maha memberi kesihatan, berilah apa yang selayaknya untuk kami ya Allah. Engkaulah yang Maha mengetahui tentang keinginan kami ya Allah, iaitu ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Izinkan kami melihatnya ya Rasulullah ya Allah. Izinkan mata kami yang penuh dengan dosa dibersihkan dosa kami ya Allah. Dibersihkan dosa mata kami ya Allah. Izinkan telinga kami yang penuh dengan dosa dan kotoran, bersihkanlah kotoran dan dosa ya Allah. Izinkan mulut kami yang banyak kotoran dan dosa ya Allah, padamkanlah kesalahan dan dosa ya Arhamar Rahimin. Bersihlah mulut kami ya Allah, bersihlah fikiran kami daripada dosa dan kotoran ya Allah, sehingga semuanya menjadi layak untuk kami melihat baginda Rasulullah SAW ya Allah. Izinkan kami melihat dengan mata kami ya Allah. Izinkan kami mengenali Nabi Muhammad dan kami juga dikenali oleh Nabi Muhammad SAW ya Allah. Izinkan tangan kami yang penuh dengan kotoran dibersihkan ya Allah, diampun dosanya sehingga kami beri bersalaman dengan baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkaulah yang Maha menunaikan segala permintaan ya Allah. Engkaulah yang Maha mengkabulkan ya Allah. Engkau yang sendiri berjanji kepada kami ya Allah, dengan mintalah apa yang kamu minta, aku akan tunaikan ya Allah. Ini janjimu ya Allah. Ini janjimu ya Allah. Engkau takkan mungkir janji ya Allah. Kami minta sesuatu yang tinggi darajatnya di sisimu ya Allah. Kami minta agar diampun segala salah silap dan dosa kami ya Allah, sehingga kami keluar daripada majlis ini tidak ada dosa yang melekat dalam diri kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Layakkan kami untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, berdalam kubur dengan penuh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Nabi daripada awal sehingga akhirnya ya Allah, sehingga kami jaya menuju ke syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, amalan kami tak mampu untuk membeli syurga-Mu ya Allah. Zikir kami tak mampu untuk membeli syurga-Mu ya Allah. Semayang kami sedikit pun tidak layak untuk membeli syurga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, perbuatan kami, bacaan Al-Quran kami sedikit tak mampu nak beli syurga-Mu ya Allah. Tapi kami hanya mengundang kasih sayang-Mu.
belas kasihan-Mu, rahmat-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu lah melayakkan kami untuk duduk di tempat yang mulia ya Arhamar Rahimin, dalam syurga Firdausil A'la bersama para nabi, iaitu khususnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami, kesihatan kepada kami, segalanya untuk kami terus melakukan amal saleh dan ibadah yang baik ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan husnul khatimah saat kematian ya Allah. Ya Allah, izinkan lidah kami menutur kalimah tayyibah saat roh kami dikeluar daripada kaki kami, sehingga ke pinggang kami, sehingga ke tengkorok kami ya Allah, sehingga ke tengkuk kami ya Allah. Izinkan lidah kami luncur dan lancar dengan penuh ingatan yang kuat menyebut kalimah tayyibah la ilaha illallah. Semua kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Arhamar Rahimin, Engkau yang Maha mendengar, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha mengetahui, Engkau yang Maha menyaksikan betapa lancar kami menyebut dengan fasih, terang dan ingatan yang kuat ya Allah. Kalimah tayyibah la ilaha illallah, kami tidak lupa walaupun satu huruf ya Allah. Kami tidak tersasar daripada sebutan yang fasih walaupun satu huruf ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sebutan kami, ingatan kami yang telus, yang fasih ini ketika roh kami sampai ke pinggang kami ya Allah, sampai ditarik keluar daripada badan kami setelah kami mengucap la ilaha illallah. Jadikanlah perkataan itu sebagai jaminan syurga ya Allah, perkataan yang terakhir daripada lidah kami ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Ya Allah, biarlah kami mata kami melihat baginda Rasulullah SAW, memegangnya dengan salaman ya Allah, mengenali Rasulullah dan Rasulullah mengenali kami sebagai umatnya ya Allah. Biarlah kami dapat minum daripada telaga Kautsar daripada tangan baginda Rasulullah SAW sendiri ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di kalangan kami yang tergelumang dengan dosa-dosa terlebih dahulu ya Allah, ya Allah, Kau padamlah segala-gala dan janganlah timbul dan catitan-catitan dosa dalam amalan kami ya Allah. Gantilah dengan pahala yang banyak ya Allah. Gantikanlah dengan cahaya ya Allah. Gantikanlah dengan hidayah ya Allah. Gantilah dengan taufik ya Allah, pelindungan-Mu ya Arhamar Rahimin, ya Akramul Akramin. Kami tidak mau kembali kepada maksiat lagi ya Allah, kerana itu adalah mengundang azab-Mu ya Allah, bakaran api neraka-Mu ya Allah, siksaan api neraka-Mu ya Allah, bakaran yang tak mampu untuk kami menghadapinya ya Arhamar Rahimin. Api dunia pun sangat panas, tak mampu kami membakarnya ya Allah. Bagaimana api akhirat ya Allah? Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Engkaulah Ar-Rahman, sayangilah kami. Engkaulah Ar-Rahim, sayangilah kami dengan kelembutan-Mu. Engkaulah Al-Latif, berilah kebaikan kepada kami. Engkaulah Ar-Rauf, Engkaulah Maha Pemberi Al-Wahhab ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, nama-Mu yang Maha Mulia, nama-Mu yang Maha Luas, kami mohon dengan segala kebaikan-kebaikan nama-Mu yang mulia, Asma'ukal Husna ya Allah, agar Kau tunai segala permintaan kami ya Allah. Berilah kebaikan kepada kami ya Allah, berilah hidayah ini tersebar pada penduduk setempat ya Allah, dan masyarakat seluruhnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau turunkan balak bencana di tempat kami ya Allah, pada anak-anak kami, duriat kami seluruhnya ya Arhamar Rahimin. Berilah kebaikan dan perlindungan pada mereka ya Allah. Hindarilah kami daripada kejahatan jin dan kejahatan manusia dan kejahatan makhluk-Mu yang jahat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Engkaulah yang Maha Pemurah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah syurga pada ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, berilah syurga pada ibu bapa kami ya Allah. Berilah taman-taman syurga dalam kubur mereka ya Allah. Jangan Kau jadikan liang-liang api neraka untuk ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, mereka bersusah payah membesar kami, melahirkan kami ya Allah. Penat lelah mereka menjaga kami daripada kecil ya Allah, sehingga besar dalam penuh kesusahan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tak mampu nak membayangkan bagaimana kami nak membalas jasa baik mereka ya Allah. Hanya kami menadah tangan kepada-Mu ya Allah, mendoakan kebaikan untuk mereka ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan mereka disiksa ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka dibakar ya Allah. Jangan Kau biarkan kubur mereka dihimpit ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka dibakar ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka disiksa ya Allah. Jangan biarkan mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan doa kebaikan kami daripada anak-anak yang saleh ini ya Allah, hindarilah mereka daripada segala siksaan ya Allah. Hindarilah mereka daripada segala kesusahan ya Allah. Ya Akramal Akramin, Engkaulah yang mampu menunai segala-galanya ya Allah. Tidak ada tempat untuk kami mengadu, tidak ada tempat untuk kami merayu, tidak ada tempat untuk kami menadah tangan dan minta ya Allah. Hanya mengadu kepada-Mu ya Allah, hanya kepada-Mu kami minta ya Allah.
Ya Allah, kami mempunyai hajat-hajat peribadi, ya Allah. Hajat anak-anak kami, hajat zuriat kami, hajat pasangan kami, hajat ahli keluarga kami, ya Allah. Tunailah segala hajat yang Engkau lebih mahu mengetahui tentang hajat kami seluruhnya, ya Akramul Akramin. Ya Allah, ya Karim, di kalangan kami yang susah, berilah kesenangan, ya Allah. Di kalangan kami yang sempit, berilah keluasan dan kelapangan, ya Allah. Di kalangan kami yang hartanya sedikit menyusah kehidupan mereka, berilah kekayaan dan kebaikan pada mereka, ya Allah. Berilah segala-gala yang layak untuk mereka terima, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, kami mencintai Nabi-Mu, ya Allah. Kami mencintai Nabi-Mu, ya Allah. Kami mencintai kekasih-Mu, ya Allah. Jangan sia-siakan perasaan cinta kami, ya Allah. Sampaikanlah perasaan cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, timbullah dalam hati kami semakin menebal ketakwaan dan kecintaan, ya Allah. Ya Allah, dan ketaatan seluruhnya, ya Akramal Akramin. Ya Allah, jadikanlah majlis ini majlis yang berkat, majlis yang mendatangkan hidayah pada seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang hadir dalam malam ini, ya Allah, sebagai asbab penyebarnya hidayah Islam, ya Allah. Hidayah iman, hidayah segala-gala kebaikan, ya Akramal Akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita angkat tangan doa hajat masing-masing, tuan-tuan, dengan suara yang perlahan masing-masing. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin ya rabbil alamin, ya akramal akramin, ya rahman, ya wadud. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon segala doa-doa yang pernah dimohon kebaikan-kebaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dan hamba-hambamu yang saleh. Kami mohon jauh daripada keburukan dan kejahatan dunia dan akhirat, ya Allah, yang pernah dimohon oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah doa kami seperti doa para salihin, ya Arhamar Rahimin. Permintaan mereka adalah permintaan kami, ya Allah. Hajat mereka adalah hajat kami, ya Allah. Penunaian segala hajat mereka dan permintaan mereka, tunaikanlah untuk kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segalanya. Semula kepada pengerusi, insyaallah.